Hai YouTube, saya Sean daripada Blaster Mania. Hello, kita berjumpa kembali pada hari ini untuk satu lagi unbox. So, unbox modelnya memang baru-baru ni banyak sangatlah AK. So, ini pun tak lain tak bukan adalah Jaw Blaster jenis AK. Tetapi sebelum kita bermula, ada pengumuman sikit. Yang pertamanya, kalau anda baru saja mengikuti channel kami, sekaranglah masanya untuk subscribe ya. So, tekan button subscribe, tekan butang loceng dan selepas itu pengumuman yang seterusnya adalah ini adalah iklan. Iklannya apa? Kita ada giveaway. Kita ada giveaway tetapi giveaway-nya macam mana? Anda kena tonton sampai akhir ya. Sampai akhir nanti saya bagi tahu giveaway-nya macam mana. Alright. So, kita sambung dengan unboxing kita. So, model yang kita ada pada hari ini, ini dia. Wah, wish. Okay, dah memang dah agak lama lah dah dapat model ni. Cuma adalah Sean ni malas lah dia dah mula malas lah. Dia malas lah nak buat review. So modelnya daripada brand Renxiang lah. Renxiang yang memang terkemuka lah dengan dia punya blowback AK yang memang kuat sebelum ini. So ini juga model adalah daripada Renxiang dan modelnya adalah AK-102. So kotak dia memang menarik, cuma tak tahulah kenapa dia tulis O Fight, tapi memang Jaw Blaster ya. So ada nombor pattern dia kat sini dan 18 tahun ke atas lah, bukan 14 tahun lagi, 18 tahun ke atas lah. Alright, so kotak dia menarik lah, ada warna merah, biru, hitam sikit. Jom kita lihat isi dia macam mana. Oh, nampak tak? Ini pun dah cantik lah ni. Walaupun dia dah lekat kat sini tapi kalau dia boleh keluarkan, best lah. Boleh jadi wallpaper ke apa kan, tampak kat dinding. Okay, so besar lah kotak dia. Kena adjust-adjust sikit lah. Okay, mula-mula memang ni AK-102. Dia ada bagi user menu seperti sebelum ini, yang memang dia siap ajar lah semua. Daripada cara masuk bateri, cara buka mag, cara nak buka seluruh ni, seluruh blaster ni, artinya disassemble dia. Memang dia lengkap lah. So kalau anda dah dapat model ni nanti, pastikan jangan hilangkan menu yang ni. Ini penting lah. So apa-apa cara lah, saya rasa daripada A to Z lah, macam mana nak buka dan pasang balik pun macam tu lah dia ada. Okay, jom kita lihat. Tengok kotak dia kali ni lain. Dia ada berbulu-bulu sikit, tapi memang dia plastik lah. Tapi dia berbulu-bulu sikit lah, sedap. Ada ayat AK-102 kat sini. Jom kita lihat secara cepat ya. Oh, dia punya bat ini besi ya. Kalau anda dengar bunyi dia, dengar tak? Sakit jari. Besi ya, seketul ni besi. Lepas tu dia ada mag. So mag dia kali ni lain sikit cara refill dia. Tapi memang semua Renxiang dia berkongsi mag yang sama lah. Kalau anda ada mag yang lama, boleh pakai. Dan ini jenis baru, dia macam ni. Kena tarik di sini, baru boleh buka. Dia macam ni. Nanti saya tunjuk secara dekat lah. Alright. Lepas tu ada ni lagi. Dia bagi satu box lagi. Macam premium lah. Sudah premium lah. Okay, apa yang ada dalam box? Ada charger, ada Allen key dan ada satu pin. Pin ni untuk ikatkan dia punya bat lah. Ada satu gel ball, satu pack kecil gel ball 7 ke 8 mm. Lepas tu ada battery dan ada cermin mata keselamatan. Ini dah selalu kata lah, kena pakai sentiasa semasa dalam permainan ataupun di kawasan permainan. Tapi try lah beli yang sesuatu apa yang lebih berkualiti lah. Ini macam barang murah je.
Okay. So battery dia, dia tulis large capacity lithium battery. Kita tengok-tengok sikit lah. Okay. Alright, so battery dia menggunakan connector jenis Tamiya, mini Tamiya. 11 volt dan battery ni gemuk lah. Walaupun dia pendek, dia gemuk. Dia tebal lah, tebal, gemuk. Ni rasa daripada Renxiang lah ya. Memang khas untuk jenis AK lah, sebab AK kan battery compartment dia tu pendek dan kalau nak masukkan battery besar-besar memang tak muat. So memang ni dibuat khas lah, tengok dia tebal lah. Right. Dan tak lain tak bukan hero kita pada hari ini ya. Oh. Ni AK-102 jenis tactical ni. Wow. Tengok dia punya muzzle. Oh, besi ya ni. Dengar tak bunyi? Ting ting. Oh yo, cantiklah. Dan macam AKA punya pula. Okey. Alright, so kita tukar angle sikit untuk close up. Okay, so kita dah sampai di sini. Mula-mula kita tengok dia punya bat lah. Ni memang daripada besi ya. So nanti ada satu pin, kena masukkan pin lah, selit je. Ni bahagian sini, selitkan pin tu. So ni memang besi ya, berat. Lepas tu kita tengok mag dia. Alright, mag dia memang samalah sebiji dengan mag yang lama. Artinya dia punya clip sini lah. Walaupun design dia lain sikit, tapi memang dia tetap boleh gunakan mag yang lama. Ataupun anda nak dapatkan mag baru pun boleh. Dan cara nak masukkan gel bow, bukan tarik di sini ke tarik di sini. Sini. Anda perhatikan ini ya. Ha, sini. Tarik ni keluar. Tarik dia keluar dan tolak ke atas. Ha, so anda boleh masukkan gel bow di sini. Time tutup pun sama. Tutup, anda kena tarik sikit baru boleh masuk dan masukkan dia balik dalam tu. Ha, macam tu. Alright. So battery, ha, ini battery dia. Battery 11 volt lah, 11.1 volt, 2000 mAh. Tak sure lah betul ke tak 2000 mAh, tapi dia memang tebal. Nampak tak ketebalan dia. Dan mini Tamiya. Okay, so berbalik kepada kita punya hero. Ayah. So saya try pasangkan dia punya bat dulu. So bat dia di sini. Sini ya, tempat ni, nampak. So selitkan saja. Alright. Okay. Orang-orang macam ni lah. Dan yang ni, anda kena ketuk-ketuk sikit lah. So saya tak ada lah ketuk-ketuk, saya selit saja. Okay, bagi masuk. Okay, sepatutnya anda kena ketuk lah. Tapi saya rasa cukup lah, dia boleh hold, sudah boleh. Dan ini boleh lipat lah. Anda tekan button ni untuk foldkan dia, lipatkan dia. Dan di sini ada satu clip. Ini pun metal. Ini pun memang metal. So dia banyak jugalah agaknya part metal. Ah, macam ni lock. Nampak tak? Okey. Dan kalau nak pasangkan mag, memang semua AK sama ah, kena serong bahagian kiri dulu baru boleh ke kanan. Kiri, kanan. Ha, macam tu. Release. Alright. Jom kita lihat secara dekat lah. So, ini dia punya release tu. Besi dan ha, ni pun besi lah sekarang. Dia punya fire selector. Dia punya trigger guard besi. Banyak jugalah part besi. Dia punya yang ni dust cover ni pun memang besi. Cuma atas ni bukan, nylon. Ini pun nylon. Ha, ini pun besi. Eh, bukan, ini nylon. Ha, nylon, yang lain semua nylon. Ha, ni besi, ni besi, muzzle ni pun besi. Muzzle dia menarik lah kali ni, nampak? Oh, dia gemuk lah. Okay. Ini pun besi. Rail atas, kiri, bawah. Atas, bawah, kiri, kanan. Okay. Ada tulisan-tulisan sikit kat sini. Ha, ni memang standard lah untuk AK punya mount scope dia. So kita masukkan bateri lah. Ini pun boleh adjust. Kita masukkan bateri. Bateri pun seperti yang dulu punya. Anda kena yang ni. Ini ya. Kena naikkan dia, keluarkan dia. Ha, macam tu. Bateri kita masukkan. Nanti kita test fire sikit.
dry fire lah. Okay. Boleh lah sorok. Tebal tu. Gemuk bateri dia. Okay, check kiri kanan, tutup balik. Okay, so seperti RX AK sebelum ini, dia memang kena masukkan mag, lepas tu tarik charging handle, baru boleh shoot lah. Sekarang kalau anda lihat, tak boleh lah. Dia memang tak ada apa-apa. Nampak tak? Walaupun tarik pun tak ada. Kena masukkan mag juga. Okay. Masukkan mag dulu. Inilah cara dia untuk hidupkan dia. Masukkan mag, anda tembak pun memang tak ada lah. Nampak? Tak ada. Selepas masukkan mag, kena tarik charging handle. Baru boleh. Ha, ini auto. Kalau bawah ni, semi. Ha, ada blowback lah. Kuat tak? Tak sekuat RX AKM sebelum ini. Tetapi consider kuat lah juga. Cuma tak sekuat yang tu. Dan bunyi dia sedap. Sebab dia ni besi. Ha, ni auto. Sebab dia 11.1 volt lah. Huh. Perasaan memang best. Finishing memang cantik lah. Okay. So sekarang kita try timbang dengan ukur dia dulu. Ukur-ukur dia sikit lah. Nampak kan? Total berat 2.142 gram. Artinya 2.1 kilo. Patutlah best. Sebab banyak metal part lah. That's why dia berat. Perasaan di tangan memang full. Sedap. Okay, jumlah keseluruhan panjang termasuk muzzle dengan dia punya butt 85 cm. Kalau dengan butt full 60 cm. 85 full kepanjangan, 60 butt dia full. Dan boleh lah nampak tactical sikit. Oh, bergaya betul. Memang best lah. Okay, kita pergi kepada close up sikit. Lepas tu kita buat FPS testing. Alright, so kita dah sampai di sini untuk FPS testing. Ini mag dia, saya dah masukkan gel bow di sini. Memang gel bow lah, nampak? 7-8mm lah gel bow dia. Kalau gel bow anda tekan, dia pecah ya. Dia tak bahaya ya. Alright, so sekarang kita mulakan testing FPS. Masukkan mag dulu. Okay, ada mag prime tak? Tak ada. Memang tak ada mag prime lah. So kita kena shoot dulu. Alright, dah. Jom kita mulakan lah. Sekarang semi. Okay, sekarang kita try auto pula. Kerana dia menggunakan 11 volt lah, so dapat dalam 15 biji satu saat lah. Okay, memang sama. Dan kalau anda boleh lihat, dia punya average lah. Average tembakan dia 270 lah FPS. Oh, 26 27, memang consider best lah. Dengan dia punya bentuk finishing
Lepas tu blowback dan dia punya FPS memang ini macam guys. Alright. Okay guys, so itu dia kita punya FPS testing dengan RX AK102 ni. So average memang dia dapat 270 lah dia punya FPS. So memang antara tinggi lah FPS dia dengan features blowback dia yang sedap di tangan, tactical design, muzzle besi macam ni. Memang cantik lah, memang cantik. So kalau anda berpeluang dan berbudget lah, itu yang penting lah, dan berbudget, try lah dapatkan model RX AK102 ni. Ini pun adalah model yang baru lah, baru saja dikeluarkan tak lama. So memang terbaik lah. Dan kepada anda semua yang baru saja mengikuti channel kami, sekaranglah masanya untuk anda subscribe lah. Tekan button subscribe dengan butang loceng. Dan okey, awal ataupun permulaan video tadi, Sean ada beritahu kan kita akan buat giveaway, tapi dengan syarat senang saja. Dalam masa seminggu, kalau video yang ni dapat ataupun video ni mendapat like, 1000 like ah untuk video yang ni, siapa-siapa yang tengah tonton ni tekanlah like tu, okey, dah subscribe tekan like. Dapat 1000 like saja kita akan buat giveaway dalam seminggu, okey. Kalau dalam seminggu pun tak dapat like, artinya anda tak sukalah model ni, so tak bagilah. Kalau memang anda minat, tekan like dan komen nak. Komen di bawah nak, okey. Seminggu capai saja 1000 like dan saya akan buat giveaway memang untuk model ini. Okay, alright, saya rasa sampai di sini saja video pada kali ini. Kita berjumpa lagi pada video akan datang. So jangan lupa untuk subscribe, tekan butang loceng, tekan like dan juga komen nak. Alright, saya Sean daripada Pastor Mania. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Bye bye.